Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada anda semua yang sedang tonton video ini. Apa khabar? Ya, saya JTF, Jaga Ketua Video Videos, kembali bersama dengan anda yang mana pada video kali ini, seperti mana tajuk video ini, kita nak tunjukkan sesuatu yang telah berlaku di dalam Master 2. So, sedar tak sedar, sebenarnya Master 2 telah pun mencecah umur setahun di platform Android dan juga di PC. Ya, jadi dah setahun dah kita bermain MyUGO Master 2. So dah tiba masanya untuk kita menyambut ulang tahun pertama game ini. Jadi sempena ulang tahun yang pertama iaitu Master 2, so Konami telah berikan kita sesuatu yang menarik di dalam game Master 2. Apakah perkara tersebut? Jeng. So, kalau kata korang login sekarang, korang yang first kali ada adalah korang akan boleh dapat UR card, which is korang akan dapat reward yang mana setiap hari dalam tempoh 7 hari korang akan diberikan sesuatu yang mana kalau kita tengok jumlah keseluruhan gem yang diberi adalah sebanyak 1000 dan juga tak silap saya 3 tiket di mana, jom kita tengok sini. Ini adalah first anniversary reward yang mana selama 7 hari saya kata. So kita akan diberi sebanyak 1000 gem di mana 1000 gem dipecahkan pada beberapa hari. So pada hari kedua kita dapat 500, pada hari keempat kita dapat 200, hari enam kita dapat 200 dan juga pada hari ketujuh kita dapat 100. So jumlah keseluruhannya adalah lebih kurang 1000 gem. Okey. Dan hari yang selebihnya kita dapat UR tiket. Di mana UR tiketnya apa yang kita boleh buat? Kita boleh gunakan untuk claim kita punya secret pack free. Yang mana dalam secret pack ni diberikan satu UR card Royal Finish daripada secret pack tersebut. Yang mana ada 8 semuanya. 2, 4, 6, 8. Ya, 2, 4, 6, 8. 8 secret pack yang dipilih. Yang mana satu secret pack untuk Blue Eyes, Chaos Mag, satu Red Eyes, satu Destiny Hero. Destiny Hero pula, Hero Deck, satu Synchro iaitu Stardust Dragon. Betul, kita ada apa, Siklo juga daripada apa, and zaman Siklo juga itu 5D, saya lupa dah nama dia kan. Lepas tu kita ada Galaxy Photon Dragon. Lepas tu kita juga ada Stardust Magician, Astral. Nah, Stardust Magician. Lupa. Magician punya deck itu Pendulum dan juga kita ada Access Code Toker. Infinity Access Code Toker. Mesti menarik kan. Jadi ini adalah antara card ataupun secret pack yang kita boleh buka menggunakan 3 UR tiket yang kita perolehi. So daripada 8 kita boleh dapatkan 3 UR card dalam keadaan Royal Finish. Jadi berbaloi jugalah kan. Itu adalah perkara yang kita boleh dapat. Dan juga 100,000 gem. Itu yang pertama Konami bagi kat kita. Okay. Jadi yang seterusnya, apakah yang Konami bagi? Kita ada anniversary celebration, kita ada UR card dengan alternate art. Maksudnya card yang sama tetapi dia punya gambar ataupun lukisan raksasa tersebut adalah versi alternatif. Itulah alternate art dipanggil ya. So seperti di sini kita ada beberapa itu Alice the Golden Lord dan juga Nightmare Unicorn. Selain daripada itu kita juga ada dua je lah, dua alternate art. Tetapi ada satu lagi sebenarnya alternate art, iaitu di dalam bundle, dalam sesuatu bundle. So kita ada bundle sebenarnya. So bundle tu nanti saya tunjuk. So kita juga ada bundle yang menarik untuk kita buka. So tak selesai kat sini. Inilah bundle, first anniversary bundle, di mana korang nak buka bundle ni korang kena purchase sebanyak 3000 gem, yang mana saya akan tunjukkan sebentar saja lagi. Jadi dalam anniversary bundle ni korang dapat 30 master pack, which is rubbish actually kan. So tak berbaloi sebenarnya. Tetapi apa yang menarik, kalau kata korang peminat Dark Magician, kalau korang peminat Dark Magician, berbaloi lah. Sebab apa? Sebab dia bagi korang satu
satu UR card Ethernet Art Dark Magician with Royal Finish. Nampak itu glow-glow kan. Yang orang nampak sini glow-glow gitu. So itu adalah Ethernet Art Dark Magician dalam bentuk Royal Finish yang akan diberikan hanya di dalam anniversary bundle ini. Sebab tu kenapa kalau korang nak, korang kena buka bundle pack ni. Itu je cara dia. Okay, tu satu. Lepas tu korang juga akan dapat starting punya apa screen tu, menu screen tu Dark Magician Ethernet Art. Lepas tu korang boleh dapat dia punya profile picture dan juga korang boleh dapat dia punya frame Dark Magician. Alright, selain itu korang juga akan dapat apa-apa kita deck box bertemakan Dark Magician dan juga dia punya sleeve, card sleeve Dark Millennium Puzzle. Dan selain itu juga korang juga akan dapat feel team feel Dark Magician. So menarik kan, nampak kita ada Dark Magician Ethernet Art tu dapat dua feel yang baru, iaitu beri nama Memories of the Ancient Duel. So kita juga ada card sleeve The Millennium Puzzle, card case atau apa untuk deck, so The Millennium Puzzle Icon Dark Magician dan juga Dark Magician Circle Icon Frame selain daripada Wallpaper Dark Magician. So ini adalah yang korang akan dapat dalam 3000 gem punya bundle anniversary ya. So kalau master pack tu memang kalau betul-betul is not worthwhile lah for your 3000 gem. But if macam saya kata tadi, if korang ni peminat Dark Magician sangat-sangat berbaloi sebab tidak ada cara lain untuk korang dapatkan benda-benda yang diberi ni. Dan tawaran ini hanya diberi sehingga 28 Mac. 28 Mac, di mana pada 28 Mac, habis saja 28 Mac, terus automatik dah tidak boleh dibeli lagi. Tak tahu bila pula dia akan bagi chance untuk korang beli. So ini adalah maksudnya baik korang beli pada masa ini kalau kata korang betul-betul minat Dark Magician. Tapi kalau kata korang tak minat, so tak berbaloi sebab 3000 gem nak buka pack master duo master pack, baik tak payah. Daripada tu, kalau kata korang tak minat Dark Magician, korang simpan 3000 gem tu, nanti saya akan tunjuk lagi satu perkara yang lebih menarik daripada pack ini. Okay, selain daripada tu kita juga ada kita panggil structure deck Vortex of Magic yang mana bertemakan Dark Magician. Masih lagi dalam Dark Magician sebab Konami memang sayang dengan Dark Magician. So ini adalah structure deck Dark Magician, di mana dalam structure deck ni, so kita pergi, so saya nak tunjukkan yang mana saya dah beli dah. Sebab apa, tapi yang selalu tengok konten saya, dia tahu saya adalah peminat Dark Magician. So Dark Magician is one, number one. Okay, so dalam pack ini korang akan dapat card yang tak boleh di-craft secara manual ataupun secara luar daripada orang kata normal method. Sebab tu dia kategorikan apa tu, card cannot be generated, so hanya boleh diperoleh membeli structure deck ini. Okay, di mana korang nampak, so dalam ni ada Timaeus the United Dragon, kita juga ada Chronicle Magician, kita ada Magic Kuribo dan juga kita ada cahaya ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh siapa yang selalu main deck Dark Magician, itu Illusion of Chaos, di mana efek dia sangat-sangat berbaloi sebab dia adalah searcher untuk deck Dark Magician. Kalau kata korang tak ada card Dark Magician yang memerlukan untuk lakukan combo korang, inilah card dia yang perlu ada kat tangan, itu Illusion of Chaos, di mana dia boleh dapatkan satu card Dark Magician yang disebut dalam dia punya description. So apa saja card yang mention Dark Magician dalam dia punya description, korang boleh dah meet dengan hanya menunjukkan Illusion of Chaos ni pada opponent korang. Alright, dan korang bila korang dah ambil card yang korang dah punya tu, korang kena gantikan card tersebut dan letak salah satu card yang ada di tangan ke atas deck, di atas deck anda. Dia paling atas, korang kena letak satu card. Okay, itu adalah serba sedikit efek yang ada pada card Illusion of Chaos ini. Jadi sebab tu kenapa kalau kata korang main deck Dark Magician, ini adalah structure deck yang berbaloi. So kalau kata korang nak kena pakai 3 Chaos, kena lah beli 3 structure deck yang berharga lebih kurang RM500. Macam masa structure deck harga dia RM500, so kalau kali 3 dah RM1,500. Alright, itu adalah yang perkara berkaitan dengan structure deck. Dan yang terakhir yang paling orang tunggu-tunggu ini sebenarnya, tadi kalau kata korang tak mau invest 3,000 dekat korang untuk anniversary bundle, korang boleh buka
pack ini, iaitu new selection pack di mana Sprite of Miracle yang kenapa orang tertunggu-tunggu sebab kat ini. Kat Sprite iaitu Gigantic Sprite, maaf saya. Gigantic Sprite, Sprite Elf dan selain daripada itu ada beberapa lagi lah yang dalam pack ini. Di mana Arctide Sprite, siapa yang biasa main kad Yu-Gi-Oh so tahu apa kegunaan deck ini. Itu deck Sprite sangat-sangat padu buat dalam Master World ini, mungkin bakal mengubah landscape orang kata dalam ranking Yu-Gi-Oh Master World. Mana korang akan biarkan nampak deck-deck yang banyak menggunakan Arctide Gigantic selepas ini. Selain daripada itu, korang juga boleh menggunakan Psychic and Punisher which is the Synchro Master yang general, di mana agak-agak function dia punya effect. Dan korang boleh ubah kat macam-macam deck, tak semestinya deck Psychic. Sebab apa, dia punya requirement tak perlukan specific card. Macam contoh, perlukan pakai Psychic Master ke tak perlu. Apa-apa saja deck yang memerlukan yang memakai korang kata synchro ataupun tuner card dalam deck korang, korang boleh apply card ini di dalam side deck korang. So agak-agak berbaloi. Jadi sebab tu kenapa kalau kata korang ada jam, korang boleh buka panning, korang boleh buat deck menggunakan Arctide Gigantic Sprite. Gigantic pula, maafkan saya, gunakan Arctide Sprite itu lepas sikit. Jadi sebelum kita akhiri video ini, so kita mau terlalu panjang video kita. Jadi ini adalah apa yang menarik dalam Yu-Gi-Oh! Master Duel selepas setahun. Ini adalah apa yang Konami berikan kepada anda semua. Jadi pada korang yang mungkin apa berminat dengan apa yang ditawarkan oleh Konami, korang log in sekarang dan juga korang try to invest on beberapa apa tawaran yang diberikan oleh Konami untuk celebration Master Duel sepenuh ulang tahun yang pertama game ini di platform Android dan juga di PC. Jadi kalau korang berminat, mungkin korang kata, oh aku tak ada PCM kan. Jadi korang jangan risau, Konami dah fikir siap-siap, iaitu korang beli-beli yang ni. Ya, anniversary special jam discount, di mana korang beli beli nampak kat sini, limited time. So ada tempoh 40 hari, so harga dia RM114. Dan kalau itu kalau korang perlukan. Kalau kata korang rasa tak berbaloi nak invest, jangan invest. Tak perlu beli. Tak ada pasangan, tak perlu beli. Kenapa? Sebab apa? Korang ingat bulan ini memang sangat-sangat menarik. Sebab apa, biasa kita ada invest satu saja, tapi pada bulan ini kita ada dua event, iaitu Legend Anthology dan juga Exit Event Festival, Exit Festival, yang mana Legend Anthology akan bermula pada 17 Februari iaitu pada esok hari, dan juga Exit Festival akan bermula pada 21 Februari 2023. Jadi dekat sini sekurang-kurangnya korang boleh dapat lebih kurang dalam 5,000-6,000 gem kalau kata korang grinding event ini. So kat situ korang dah ada 6,000 gem. So korang boleh buka 60 pack. Ha, 60 pack korang boleh beli. Ha, kata korang nak apa? Mungkin korang kata, aku nak buat deck Sprite. So korang boleh kumpul gem tersebut, buka pack dekat Sprite of Miracle ni. InsyaAllah mesti boleh dapat kad Sprite. Jadi kan, so kalau kata kau tak bawa, saya tak ada masalah. Kau boleh apa dapatkan kad-kad baru daripada Arctide yang lain, iaitu Exosister. Kita ada siapa lagi, kita ada Hero yang ni tak bagus, yang ni Shining Nose Wingman kan. Lepas tu kita juga ada Nohpang punya engine, Nohpang Dear Note, which is kind of good. Okay, dan seterusnya. So memang berbaloi, korang boleh buka panel sekarang. Dan macam saya kata tadi, kalau kata korang nak apa bundle ni, korang boleh beli juga di bundle tersebut. Korang ada 6,000 kan? 6,000. Atau kalau korang nak alternate Elish, korang pakai deck Elish. Korang nak alternate art, dia punya alternate art untuk deck korang. So boleh buka Immortal Royalty ataupun apa Nightmare Unicorn. So boleh buka Cosmic Mechanical Entities. Jadi itu adalah apa yang Konami tawarkan untuk bulan ini sempena dengan ulang tahun pertama Konami Master Duel. Okey. Sebelum saya mengundurkan diri, saya nak tunjukkan kat korang, so apakah yang korang boleh dapat. So ini adalah Master 2, Master
first anniversary bundle, yang mana kita akan buka 30 pack master pack. Jadi kita nak tengok apa kakak yang kita dapat. Adakah berbaloi? So nampak sini 30 pack at least 3 SR guaranteed, which is for me tak berbaloi. 30 pack korang tak dapat guarantee UR pun, hanya guaranteed 3 SR. Baik korang buka pack biasa yang korang beli-beli, yang spesifik kan, lebih berbaloi lah. Kurang-kurangnya kalau buka 10, at least orang kata kalau tak dapat 10 pack yang pertama, the next 10 pack korang dah UR guaranteed. Tapi kalau yang ni tak guaranteed. Tetapi kalau kata korang peminat Dark Master, Dark Magician, maaf saya Dark Magician, korang kena buka. So tapi kalau korang tak nak buka, tak ada masalah. So sekarang saya nak tunjukkan korang apa yang korang akan dapat dengan 3000 gem ni dengan buka first anniversary bundle. So jom dengan lafaz jeng jeng jeng. So mari kita tengok apakah kad-kad yang kita perolehi. Let's go. Yeah. Okay, 10 pack yang pertama. So 10 pack yang pertama, kita tengok. Kita tengok dulu apakah kad-kad kita dapat. 10 pack yang pertama. Kecap. Tak ada apa. Tak ada apa. Apa semua ini? Hanya kan, buat suspend je. Effect dah. Oh, okay, kita tengok ada SR. Kita tengok apakah, ui, SR UR. Nice. Kita tengok apakah UR yang diberi. Portal Court Dragon. Nice. Kita tak ada lagi, so agak membalas. Oh, nice. Ah, bagus. Borong kot jaga dah. Okay. Emergency teleport. Okay, tak apa. Tak ada masalah. Teleport. No problem. Kita boleh dismantle. Sebab kita rasa kita tak ada emergency teleport. So, kita buka pula dual avatar defeating evil. Gagiamor. Hot iron. Okay, semua kad dah ada. Okay. Tengok apa lagi kad yang kita akan dapat. Okay. Okay, tak berbaloi. Semua kad biasa better. Oh, kita tengok SR card. Adakah SR atau UR? R2, okay, nice. Okay, kita tengok apakah SR yang diberi. Cybers Enchanter. Okay, oh, kita tak ada. Nice, menarik. Dan juga Infinity Necromancer. Alright. So nampaknya setakat ni lah kita agak baik kan, agak baik. Dua lagi SR card kita dapat. So kita tengok apakah dua SR card yang diberi. Mat-mat Sigma. Nice. Masquerade. Okay, kita dah ada sebab kita ada Death Brandon dah. Tapi tak apa. Apa-apa menarik-menarik dia bagi kita, kita ambil. Tak ada masalah, tak ada masalah. So kita, yang penting dia bagi kita UR card yang kita boleh pakai. So kita tengok apakah UR card yang diberi. Cyber Dragon Infinity. Okay. Spiral. Spiral Sky Galloping Gaia. Well, untuk apa collection boleh lah, tapi tak fashion lah. Tak fashion tak guna. Tapi tak apa. Kita pakai, kita boleh simpan. So kita ada Allied of Justice Lagazer. Dan juga yang terakhir adalah White Dragon Wild Buster. Yang ni kita boleh buat dalam deck. Kita boleh buat dalam deck Blue Eyes. Alright, itu adalah pack yang pertama. Itu 10 pack yang pertama daripada 30. So kita teruskan. Tengok apa yang kita akan dapat. Alright, nampaknya pack yang kedua tak ada UR. Terus boleh dijangka sebab apa? Master pack dia bukan pemurah. Kita ada Doom Kraken. Nice. So Doom Kraken macam mana? Okay, Doom Kraken. So okay, at least right. Boleh tahan. Tengok pula, kita ada update gem. Okay, jom kita tengok. Tak ada masalah. You see Aura Halkus. Oi, banyak sangat kat apa normal ni. Tengok. Okay, Happy Pet Dragon Gradius. Lama aku tak nampak kat apa kat Gradius ni.
Dulu waktu kecil biasalah aku dekat radius kan, kena power lah kalau ada radius kan. Laman ni, wuh, gaya ada Fifth Night. Wuh, Ezo Sister Sophia. Menarik, menarik. Jadi kita boleh buat deck Ezo Sister. Okay, nice. So kita pulak. Dan membuka. Batteryman Solar. Okay, apa function dia? If this card is normal or special summon, you can send one Thunder Master. Thunder Master from your deck to the graveyard. If your Thunder Master is normal, special body master is on the field, special summon one Batteryman token. You can target one Batteryman effect master you control or in your graveyard. This card name become that monster until the end of the... Ooh. Macam menarik Batteryman Solar ni. Kalau pakai deck Moktronic mungkin sesuai lah. Okay, tak apa. Nampaknya kita dapat UR tapi UR dia tak mention. Kalau satu UR dia tak mention tu lah kita control ni. Tapi at least Alan kita dapat UR card tu kira okey lah. Lepas tak dapat langsung lah Moktronic. Greedy Venom Fusion Dragon. Alright, kita dah ada sebenarnya tapi dan okey lah kan. Dapat juga. Ooh, where you are. Nice, nice, nice. On a Pendulum Dragon. Gishkizel Gigas. Plunder Putros. Dark World Healing. Infinity. Tak pernah guys. Aku buka pack. Dapat 3 UR card dalam satu pack yang sama. Sebab tu lah reaksi aku memang bukan dibuat-buat. Bayang 3 UR card, 2 SR card. Tetapi malangnya ketiga-ketiga UR card yang kita tak pakai pun dalam deck kita. Tak apa. Sekurangnya kita dapat kita punya value gem kita yang telah kita perah puderat tu. Kita simpan kan. Kita simpan. Kita dapat UR tu okey lah daripada tak dapat rasa kan. So kita tengok Silver Rocket. Ooh, Royal Phoenix Silver Rocket. Ooh. Okay. Oh, Royal Phoenix. Nampaknya untuk pack pembukaan pack ni nampak benda-benda yang menarik. So bukan agak berbaloi jugalah. So kita tengok True King. True King Disaster. Okay, ni dead True King. Kita boleh teruskan. Nampaknya kita teruskan lagi lah. Kita dapat, dapat lagi UR card yang menarik. Nordic Relic. Alright, Neon Space Connector. Nice, nice. Kita boleh buat that hero. Maybe lah. Okay, kita akan try lah. Kita akan try kalau kata kita dapat card SQ, mungkin kita akan buat that hero. Dan kita akan buat video khas untuk macam mana gunakan that hero. Ujang Converter. Nah, dapat satu lagi Ujang Converter. So, berbaloi. Jom, apa kaju arkan yang kita dapat? Nampaknya untuk 10 pack yang terakhir, nampaknya tak bawa banyak UR yang kita dapat. Kita tengok, kita ada number Mas Spirit. Evil Twin Lila. Tak banyak sangat ni. Madolce. Coklat Alamon. Alright. Eh, menarik tetapi untuk kita bina deck tak cukup. Sebabnya tak ada deck card Madolce kan. So kita boleh simpan dulu lah. Kita kena tengok. Lepas tu kita ada apa? Tak ada dah. Nampaknya luck kita dah habis. Nampaknya dekat ujung-ujung ni luck dia tak ada dah. Alright. Okay, nampaknya masih lagi. Odd Eye Phantasma Dragon. Oh, okay. Boleh kita buat deck Odd Eye Dragon. Kita tambah support card yang bagus. And then kita ada apa? Nemeron Chaos Gate. Sunya. Kita boleh buat deck dulu. Alright. Kita ada apa lagi? Apa lagi? Kita ada Temperance of Prophecy Galaxy Eye Photon Dragon. So itu je lah guys, 30 pack telah pun kita buka. So kita dapat bukan apa-apa, kita dapat K
Okey lah, kita ada 1, 2, 3 kita, dan kita juga dapat Dark Malaysia Turner Art, Dark Malaysia Icon, Prof, Frame, Linear Puzzle, Sleeve, Dead Case, Fill, tepi ni, kita punya graphite tu, accessories, Memory of the Ancient Duels, dan juga Wallpaper Dark Malaysia. So kita dapat bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 UR, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 14, 20, 20 SR. Adakah ia berbaloi? Maybe. Untuk kita 30,000 gem. Tetapi saya tak galakkan korang. Kalau kata korang tak minat dalam Malaysia, korang jangan buka pel. Sebab bukan selalu korang boleh dapat kad yang banyak macam ni. Dan kebiasaannya seperti yang setelah saya lihat sendiri, ada beberapa juga orang yang telah buka pack yang sama dan tak, ada yang tak ada dapat langsung pun UR card. So sebab tu saya kata dia tak berbalik untuk korang buka. So nampak kita ada 4 biji lah benda ni. So ni kena this meter lagi. Okay, dan kita juga buka pack-pack yang banyak yang ke tepi ni. So kita akan tengok sebentar, tengok nanti lah apa. Tapi rasanya banyak kan secret pack ni, banyak kita dah buka. So dah tak ada free pool kat situ. Okay, so lepas saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. And dulu. Ooh. Okay, okay. So kita screenshot dulu kita punya apa result oh, card pack kita untuk record. Alright, jadi itulah saja untuk video kali ini. Apapun, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang menonton sehingga ke hujung. Jangan lupa anda boleh support saya dengan like video ini dan juga share. Dan selain itu juga anda juga boleh follow account ini iaitu JTF10Hubi, di mana kita akan cuba memberikan informasi-informasi berkaitan dengan teknologi, anime, game dan juga teknologi dan juga hobi. InsyaAllah dengan izin dan kedrat yang ada. Apapun, saya JTF Jejaka Tubuh Jifudos. Gunakan diri, ingat game-game juga tapi Tuhan jangan lupa. Apapun, kita jumpa pada video yang akan datang. Bye-bye.